Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agatu kareba. Apa kabar? How are you? Sempugi sereng-sereng serik batang. Sudah saudara kembali ya bertemu dengan channel kesayangan kita Sempugita. Nahmaduhu wa nusalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ini adalah perjumpaan saya yang terakhir sebelum saya besoknya ke Morowali ya, untuk kembali bekerja sambil membelikan pitu-pitu untuk adik Fajar di Sabang Paru, Kabupaten Wajo, melalui Shopee COD ya. Pada saat saya edit video ini sudah sampai dan beliau sudah memberikan penilaian bintang 5 di akun Shopee saya. Alhamdulillah Pak Juma berbaik hati memberikan saya di video sebelumnya ya. Nama pitu-pitunya itu Bundeke. Bagus juga suaranya, berkelas ya. Nah, yang kedua ini pitu-pitu setelan kecapi dikasih lagi ke saya. Alhamdulillah. Jazakumullah hasanal jazaa. Terima kasih banyak ya Pak Juma. Kata beliau idina balui. Jadi artinya kita saja yang menjualnya katanya. Alhamdulillah, dan sudah saya bawa ke Morowali. Jadi bagi yang ingin membeli pitu-pitu Pak Juma masih bisa saya layani karena masih ada persediaan 2 yang dikasih ke saya. Dan besoknya saya tinggalkan Bone terus kembali ke Bahodopi ya, Morowali, Sulawesi Tengah. Oke, yuk kita dengarkan suaranya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam yang memberi datang. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Pak Juma ini saja dikasih saya yang tadi yang satu ini, tapi Pak Juma lebih senang katanya siang ini. Oh, angkat rundeke. Wah, ada tulisannya ya sudah. Bundeke. Ah, itu sudah ada namanya. Oh, iyalah, dari kemulan dari Pak Juma. Jadi ini yang dikasih, ini yang untuk anu. Tulisannya Karu Sumange ya untuk Pak Pina. Adi Fajar. Iya, lama-lama itu lah. Ah, korek ya dia di. Ah, gue Pak Juma enggak ada. Iya, Adi. Boleh itu bonus. Hmm. Tidak. Dikasih lagi katanya udah ambil dua-duanya. Kemarin itu tam, pertama gitu anda cerita. Bah, pertama ini, iya, dua ini iya. Iya itu apa? Nah, dikasih nama saja ini. Kata Pak Juma ini setelan kecapi, jadi Pak Kecapi 2 saja. Karena dulu pernah ada waktu lomba, waktu tes penerbangan di anu di Galung Sawah ada juga Pak Kecapi, tapi itu mungkin sudah dibeli orang. Nah, ini saja Pak Kecapi 2 ini. Kata kuat bahagia musuh.
kelapa kecapi. Kelapa kecapi dua. Saya kasih nama di belakang anunya, Pak Kacapi 2. Oke lah. Mantap. Itu Pak Jumanya.